So itu satu yang patut ni apa kita bagi pada sebab tu saya sebutkan tadi yang Datuk sendiri kata kalau dasar yang kita buat sekarang ni jauh ke laut tu dia tersasar. Sebab satu kalau kita tengok foreign investment. Kemudian kalau kita tengok ni pada segi ni peningkatan ni apa tenaga kerja pun banyak dalam peluang pekerjaan yang diwujudkan. Dan yang ketiganya tentang yang program prihatin ni. Program prihatin ni banyak sangat daripada gulungan bawah sampai ke industri pada dasar industri yang ke atas. So kalau ambil itu semua dan pakej yang diumumkan oleh Perdana Menteri, in fact semasa Tan Sri Mahidin dulu pun pakej yang diumumkan dan sekarang ni diumumkan oleh Perdana Menteri baru pun berbilion-bilion ringgit untuk selesai. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita sendiri di kementerian kita di KASA ini, kalau kita ambil ni apa langkah untuk mitigasi banjir apanya yang berlaku dalam negara sekarang ini. So selepas ni apa kejadian ni apa banjir, pos banjir ini, ya Allah Perdana Menteri, arah kita untuk rangkakan satu kerangka kerja panjang dan juga jangka pendek. Dan banyak bilion yang diberikan di situ untuk tangani isu itu. Jadi saya tak nampak kewajaran. Saya tak nampak sangat kewajaran ni apa Datuk Seri Najib mengeluarkan kenyataan yang dasar yang kita lakukan ini tersasar dan jatuh ke laut. Jadi saya tak nampak kewajarannya. So saya harap ni apa dia jangan membuat kenyataan yang macam itu, terutama sekali dalam kita faham dia buat kenyataan itu dalam keadaan itu. Tapi rakyat sekarang bukan lagi macam dulu. Rakyat dah cerdik. Rakyat sekarang dah cerdik dan dapat membezakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik.